Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Rumah Belajar, apa kabar kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Senang sekali, saya Dona Yulia Sari, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi. Pagi ini bisa menemani akhir pekan kalian dalam acara kita Sapa Duta Rumah Belajar Akhir Pekan. Ya, ini adalah edisi perdana setelah kita libur lebaran. Ya sahabat, hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi bersama narasumber yang luar biasa, sudah hadir bersama kita dengan tema yang mungkin sahabat semua sangat sering mendengarkan belakangan ini ya, yaitu normal baru atau new normal. Nah, bagaimana ya new normal ini dikaitkan dengan pembelajaran Bapak Ibu Guru di Indonesia? Ya, hari ini kita akan membahas diskusi tentang hal tersebut dengan tema pembelajaran di era tatanan normal baru bersama Rumah Belajar dan Pusdatin. Ya, Bapak Ibu, selain itu kita juga akan mengadakan, menyimak bersama launching TV edukasi di aplikasi Maxstream milik Telkomsel. Seperti kita ketahui, Telkomsel merupakan operator seluler dengan pengguna sekitar 150 juta pengguna di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, hari ini sudah hadir bersama kita. Belum kelihatan ya, sudah hadir bersama kita PLT Kapusdatin, yaitu Bapak Hasan Habibi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dona dan teman-teman. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Terlihat segar sekali, mudah-mudahan hari ini bisa kembali memberikan inspirasi kepada kami di sini. Amin, amin. Kita belajar bersama-sama. Siap, ya. Selanjutnya, narasumber kita yang berikutnya, luar biasa. Bapak ini salah satu host program di TV Edukasi yang membuat anak-anak kita sangat suka dengan matematika jadinya ya, dengan gemar matematika bersama Pak Ridwan. Pak Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nggak pakai baju adat, Pak? Ini baju adat Indonesia, Bu, batik, Bu. Baik, baik, baik. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut dengan Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan, ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, sahabat Rumah Belajar, narasumber kita yang paling cantik. Nah, yang paling cantik karena semua narasumber tiga-tiganya cowok. Inilah dia Ibu Restin Yusuf, Duta Rumah Belajar Provinsi Papua. Ibu atau kakak ya saya panggil ya? Boleh dua-duanya deh, boleh panggil kakak biar lebih mudah kali ya Kak Dona. Oh iya, oke. Okay. Kita jiwa muda gitu ya. Iya benar-benar. Restin Yusuf, Duta Rumah Belajar Provinsi Papua, jauh di ujung timur Indonesia yang tadi sahabat Rumah Belajar sudah lihat videonya di awal ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut dengan Kakak Restin. Ya, Kakak Restin ya. Dan terakhir yang akan saya perkenalkan, ya udah senyum-senyum di sana. Kak mundur dikit Kak duduknya Kak. Gantengnya kelewatan. Ya, Kak Arif Budiman, Duta Rumah Belajar Provinsi Banten tahun 2018. Nah, kalau tadi Ibu Restin itu berasal dari Papua yang tadi Bapak Ibu lihat infrastrukturnya ya cukup kurang memadai. Nah, maka Kak Arif Budiman, Duta Rumah Belajar Provinsi Banten tahun 2018 ini berada di daerah yang infrastrukturnya cukup memadai sehingga pembelajaran bisa dimaksimalkan. Nah, bagaimana nanti diskusi kita mudah-mudahan menarik ya, Kak ya. Siap untuk berbagi pengalaman bersama kita semua di room ini. Halo Kak Arif, mana suaranya? Halo? Belum terdengar sama di saya? Bagaimana yang lain? Aman, clear. Oh, clear. Terdengar, Kak Arif. Oh ya, Kak Arif Budiman? Kak Arif Budiman?
Kak Arief Budiman, bagaimana suaranya di yang lain, kedengaran ya? Belum terdengar. Mas. Belum terdengar. Saya pikir saya aja yang nggak dengar. Baik, sambil Kak Arief persiapkan audionya, mudah-mudahan nanti bisa terdengar. Bapak Ibu, mari kita dengarkan sama-sama arahan dari Bapak PLT Kapus Datin, Bapak Hasan Habibi SMSI, sekaligus membuka webinar kita pagi ini, dan Bapak Hasan juga akan melakukan launching ya tayangan TV edukasi di aplikasi Maxstream Telkomsel. Kepada Bapak saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Dona. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada di sini Pak Ridwan, yang hari ini kemunculannya ditunggu oleh siswa-siswi di seluruh Indonesia lewat program belajar dari rumah via TVRI. Ada juga rekan-rekan Duta Rumah Belajar, ada Bu Rastin yang luar biasa menginspirasi, videonya viral itu, bagaimana beliau tetap menjaga aktivitas belajar mengajar peserta didiknya di Biak Sana. Ada juga Mas Arief nanti yang juga akan berbagi pengalaman dalam dialog Sapa DRB pada kesempatan minggu kali ini, Sabtu kali ini. Yang saya hormati semua saja Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dan menyimak, sedikit saya ingin memberikan informasi saja terkait aktivitas Sapa DRB dan apa yang sudah kita lakukan selama pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah 3 bulan membersamai kita semua elemen bangsa di Indonesia. Kita sadar betul bahwa Mas Menteri itu pernah menyampaikan dalam beberapa kali pidatonya atau beberapa statement beliau. Jadi guru Indonesia itu tugasnya paling mulia dan paling sulit. Karena Bapak Ibu guru semua ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa tentunya lewat adik-adik kita yang hari ini belajar di rumah. Kita semua sadar itu. Kalau kita membuat barang, kita membuat produk, itu sebentar itu selesai. Tapi manusia itu dibutuhkan proses yang lama untuk kemudian kita betul-betul bisa memastikan bahwa kualitas yang diharapkan dari SDM-SDM nanti itu akan luar biasa. Dan di sini saya pikir menjadi tugas mulianya guru. Dalam kondisi normal saja, itu sudah sulit. Apalagi dalam kondisi yang tidak normal semacam ini. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas dengan 30 orang siswa, 32 orang siswa, atau mungkin sebagian 25 orang siswa, itu saja sudah betapa sulitnya kadang-kadang kita bisa menularkan pengetahuan, kemudian membentuk pribadi dan karakter siswa. Itu saja sudah luar biasa sulit. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam situasi semacam ini, saatnya kemudian Bapak Ibu guru berinovasi. Saatnya kemudian Bapak Ibu subguru bereksperimen dan kemudian berikhtiar untuk memberikan layanan-layanan yang terbaik supaya nyala api belajar peserta didik kita itu terjaga. Itu menurut saya pahalanya luar biasa dan kemudian kita juga pasti yakin itu membutuhkan effort yang luar biasa. Nah, di titik ini saya pikir rekan-rekan Sapa DRB yang Duta Rumah Belajar dan tentunya guru-guru yang lain di seluruh Indonesia yang berproses itu telah menjadi seorang mujahid-mujahid baru. Seorang pejuang-pejuang baru dan seorang inovator-inovator baru. Di titik ini saya pikir rekan-rekan luar biasa kontribusinya terhadap dunia pendidikan di Indonesia yang langsung meng-hire di garis depan aktivitas belajar mengajar siswa. Next, lanjut slide-nya, Mas. Nah, ada siswa yang terdampak luar biasa di sini. Lebih dari 91% populasi siswa di dunia itu terpengaruh. Karena memang sekali lagi semua terbatasi aktivitasnya. Sekolah di mana titik pengumpulan massa terbesar itu tentu langsung terasa dampaknya. Orang biasanya dalam satu sekolah ada 500 orang mungkin, atau bahkan satu sekolah yang siswanya sampai 1.000 orang. Itu juga tentu sangat riskan untuk kemudian terus berkumpul dan kemudian dikhawatirkan terjadi
kontak sehingga ada aktivitas yang memungkinkan terjadi penularan COVID di sana. Sehingga pemerintah mau tidak mau mengambil satu pilihan, kita semua harus libur. Untuk sebagai ikhtiar membatasi penularan bahaya COVID itu sendiri. Dan ini bukan cuma Indonesia, dengan hampir 60 juta orang yang terlibat dalam pusaran aktivitas pendidikan, ini dirasakan oleh seluruh dunia, lebih dari 91% populasi siswa kita terdampak hari ini. Ini sekali lagi tidak mudah karena dunia seakan-akan berhenti. Tapi sekali lagi yang dilakukan oleh para duta rumah belajar, para guru-guru kembali menyegarkan aktivitas kita dalam dunia pendidikan di tengah penuh keterbatasan. Oke, lanjut Mas. Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu tidak diam diri melihat situasi yang semacam ini. Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat pandemi COVID ini, plus surat edaran Sekjen terkait dengan media-media pembelajaran yang bisa dimaksimalkan selama proses pandemi COVID ini. Alamat-alamat ini, website ini, portal ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini merupakan ikhtiar yang sudah sejak lama dipikirkan oleh Pusdatin dan tentu teman-teman yang lain. Karena kita melihat urgensi dan peran teknologi yang memang tidak bisa kita lewatkan lagi. Dulu pada saat kasus flu Spanyol yang terjadi 1918, itu merubah secara radikal gaya transportasi kita. Yang tadinya kuda kemudian beralih ke kendaraan bermotor. Hari ini pandemi COVID-19 yang kita rasakan dampaknya di seluruh dunia juga merubah secara radikal gaya hidup, pola hidup, dan aktivitas kita. Yang tadinya mungkin manual atau semi-manual, kemudian bergeser juga menjadi digital. Ini tidak mungkin setback kembali lagi. Bahkan mungkin akan terus melaju semakin kencang. Oleh karena itu, Pusdatin dalam hal ini sudah mempersiapkan sekian laman, sekian aktivitas, tentunya dengan semua stakeholder yang kerja barengan di sini, untuk digital aktivitas terkait dengan dunia pendidikan itu tetap bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan surat edaran dari Pak Menteri, surat edaran dari Pak Sekjen, ini merupakan bukti konkret bahwa memang teman-teman dari Pusdatin sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kami harapkan semua tools, semua kelebihan, semua learning management system, digital content itu bisa dimaksimalkan untuk dunia pendidikan kita. Lanjut. Nah, teman-teman tentu tahu persis lah bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang lewat Pusdatin itu memiliki sebuah konten yang disebut dengan rumah belajar, sebuah portal yang disebut dengan rumah belajar. Ada puluhan ribu konten di sini, ada puluhan bahan ajar digital di sini. Ada bank soal di sini, ada laboratorium maya di sini, ada sumber bahan belajar di sini. Semua konten ini free bisa diakses, semua konten ini bisa dimaksimalkan. Karena ini bentuk bahwa negara wajib hadir dalam konteks teknologi untuk pendidikan, lebih khusus lagi dalam dunia pandemi COVID kali ini. Jadi saya pikir apa yang diikhtiarkan oleh rekan-rekan beberapa tahun yang lalu lewat sekian menu, sekian konten, sekian aktivitas kelas maya yang ada di dalamnya, itu benar-benar menemukan relevansinya untuk kemudian bisa kita maksimalkan di hari sekarang ini. Lanjut, Mas. Tentu rumah belajar ini sebagai sebuah platform itu tidak bisa berjalan sendirian. Sebuah tools tentu dalam konteks yang kita pelajari, itu membentuk sebuah social movement atau pergerakan sosial. Dan pergerakan sosial yang terjadi hari ini, teman-teman rumah belajar ini, para pengelolanya, sangat terbantu dengan rekan-rekan duta rumah belajar yang hari ini ada. Saya ingat persis 3 bulan yang lalu, saat awal-awal kita semua bingung sekolah diliburkan, saat kita awal-awal bingung guru mau ngapain, saat kita awal-awal dulu bingung bagaimana menjaga nyala peserta didik kita. Tiba-tiba di titik itu ada satu inovasi dari rekan-rekan duta rumah belajar. Ayo Pak, kita bikin sajian pembelajaran daring. Kita sudah punya konten, kita sudah punya bahan digital, kita deliver itu ke peserta didik kita lewat sajian pembelajaran daring yang itu bisa diikuti oleh peserta didik kita dimanapun mereka berada. Karena rata-rata di awal-awal itu hampir semuanya belum siap.
jadwal online-nya nanti akan seperti apa, kemudian bagaimana pendekatan komunikasi yang akan dilakukan ke peserta didik via medium apa. Nah, di titik ini rekan-rekan Duta Rumah Belajar menginisiasi sajian pembelajaran daring Duta Rumah Belajar yang hari ini, ya, sebagaimana teman-teman saksikan sekarang, itu hadir kembali setelah beberapa hari kemarin sempat libur karena apa lebaran dan sebagainya, yang insya Allah akan kembali menemani peserta didik kita dimanapun Anda berada. Next, lanjut. Ini beberapa jadwal yang sudah sempat tayang dan ini kita kutip dari beberapa media, mulai dari matematika, bahasa Inggris, IPA, dan semua mapel-mapel yang lain, yang semuanya diampu oleh Bapak Ibu guru semua. Diampu oleh para duta rumah belajar dari Sabang sampai Merauke, ya, tiga diantaranya hadir di sini, ada Bu Restin, ada Pak Arif, kemudian Bu Dona, dan nanti siapa saja yang memang sudah mau berkolaborasi dengan kita. Ini yang luar biasa saya pikir, kerelaan waktu, kemudian effort, kemudian tentunya bahan materi yang ada di laptop semua masing-masing yang selama ini tersimpan rapi, itu kita keluarkan semuanya untuk kemudian bisa membersamai adik-adik kita di kelas dan dimanapun tempatnya mereka bisa belajar. Lanjut. Kami di Pusdatin tentu juga banyak sekali memiliki varian-varian atau inovasi-inovasi. Rumah belajar itu pendekatannya website portal. Teman-teman di Pusdatin juga mempersiapkan sebuah tayangan televisi. Karena kita memahami betul ada banyak karakteristik atau moda belajar yang nyaman dibuat oleh siswa. Saya mungkin memiliki pendekatan, saya kalau harus belajar harus dengerin radio. Ada teman yang kemudian berpikir, saya kalau belajar harus sambil nonton TV. Ada juga yang berpikir, saya butuh ketenangan, saya tidak butuh suara berisik atau video. Nah, moda-moda akomodasi belajar ini yang kemudian kita coba akomodasi untuk menghadirkan dalam bentuk karakteristik-karakteristik media. Dan TV ini, TV edukasi yang kita miliki ini, salah satu alternatif yang paling konkret untuk kemudian menemani peserta didik kita. Karena sifatnya audiovisual. Kita sadar betul bahwa lekatan informasi yang ada di seorang anak gitu ya, yang sifatnya audiovisual itu lebih memiliki bekas yang cukup lama daripada yang sifatnya hanya text-based atau sekedar gambar. Ini merupakan sebuah ikhtiar dari teman-teman Pusdatin untuk mempackage gitu ya, konten-konten pembelajaran dalam bentuk video dan kemudian menyiarkannya dalam bentuk siaran televisi edukasi. Lanjut, Mbak. Nah, ini siaran-siaran yang kita punya ini kemudian gayung bersambut dengan apa yang menjadi kegelisahan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegelisahannya itu sederhana saja. Kita tahu persis bahwa ada obstacle terkait network connectivity yang ada di Indonesia. Bahwa jaringan 4G, jaringan 3G, atau 2G bahkan, itu belum mampu meng-cover 100% daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya kami berdiskusi kepada para pengambil kebijakan dan sekaligus meminta arahan kepada teman-teman yang ada di Komisi 10 DPR, harus ada satu siaran yang mampu menjangkau secara massal dari Sabang sampai Merauke dan itu tidak memberatkan peserta didik kita untuk membeli kuota dan sebagainya. Karena kita tahu kalau kita urusannya dengan koneksi internet, problemnya pasti adalah kuota. Oleh karena itu, tayangan program belajar dari rumah yang di-start dari 13 April 2009 itu menjadi solusi dan jawaban atas kegelisahan tersebut. Kita kontak dengan TVRI, kita ngobrol dengan TVRI, konten-konten digital yang kita punya, kita taruh semua di TVRI untuk bisa disaksikan adik-adik kita secara lebih masif. Tentu juga kita berkolaborasi dengan para developer konten yang lain sehingga lebih banyak variasi-variasi konten yang bisa disaksikan. Intinya adalah kita ingin memberikan solusi kepada peserta didik kita, program-program tayangan yang itu tetap bisa menemani mereka selama pandemi COVID ini dengan seminimal mungkin atau bahkan tidak mengeluarkan biaya. Dan ini TV menjadi salah satu jawaban yang paling jitu untuk kemudian proses semua itu bisa kita lalui bersama. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh Kemdikbud kemarin terkait program ini, lebih dari 98% orang di Indonesia tahu program ini. Dan ditonton lebih dari 4 kali sampai 5 kali dalam satu minggu. Artinya memang adik-adik kita menonton.
bahkan orang tuanya pun pada akhirnya banyak belajar karena mendampingi proses. Dan saya pikir ini terjadi sebuah sinergi yang luar biasa. Jarang sekali mungkin kita mendampingi adik-adik kita belajar di rumah, orang tua maksudnya. Entah karena kesibukan, entah karena mungkin jarak, entah karena mungkin juga fokus dan atensi. Nah, situasi pandemi COVID ini salah satunya adalah menemukan kembali ruang yang hilang itu. Menemukan kembali jarak, mendekatkan kembali jarak yang jauh itu. Orang tua mendampingi putrinya belajar. Bapaknya melihat bagaimana proses perkembangan anak-anaknya, oh ternyata penguasaannya sampai ini. Itu akan terjadi refleksi satu dengan yang lain dan tumbuh pasti kedekatan emosional, ada tanggung jawab bersama, ada empati bersama, ada kemudian komitmen bersama bahwa pendidikan tidak hanya urusan sekolah dengan siswa atau guru. Pendidikan adalah urusannya adalah juga dengan orang tua, bagaimana mereka secara intens mengetahui perkembangan peserta didiknya. Dan momentum TVRI ini dengan program belajar dari rumah itu membuka banyak sekali kotak Pandora. Mungkin problem-problem pendidikan yang selama ini tidak pernah kita ungkapkan sebelumnya atau hanya terbersit tapi tidak bisa diketahui oleh banyak orang tua. Dengan kayak begini situasinya, Bapak Ibu semua yang ada di rumah tahu bahwa bagaimana guru itu mengajar, bagaimana kemudian tugas itu dikerjakan, bagaimana kalau pemahaman itu kurang sehingga perlu pendalaman. Dan saya pikir ungkapan Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, itu menemukan momentumnya luar biasa dalam sesi kali ini. It's blessing in disguise, saya pikir itu. Lanjut, Mas. Ini contoh saja beberapa aktivitas adik-adik kita menonton tayangan TVRI ya, via program belajar dari rumah. Mereka mencatat, mereka mendengarkan, dan di acara ini Pak Ridwan luar biasa, benar-benar ditunggu ini sama adik-adik kita ini. Jadi alhamdulillah sudah berkenan hadir pada kegiatan Sahabat DRD kali ini bersama duta-duta rumah belajar yang luar biasa. Nanti Pak Ridwan akan bisa banyak cerita suka dukanya karena beliau juga cukup lama berjuang dulu gitu ya. Bagaimana membuat matematika ini menjadi sesuatu yang renyah digemari sehingga peserta didik kita tidak terbebani dengan sekian. Walaupun kita semua tahu kalau matematika itu urusannya berurusan dengan angka dan sebagian besar menjadi momok karenanya. Dan persepsi yang dibawakan oleh Pak Ridwan terhadap aktivitas matematik ini insya Allah akan membuat banyak orang sekali kemudian belajar lebih mudah mempelajari matematika itu sendiri. Ini contoh saja aktivitas adik-adik kita. Lanjut. Ini juga konten yang kita taruh di Suara Edukasi. Lanjut. Next. Lanjut aja, Mas. Ini konten Suara Edukasi kita. Kita banyak sekali merekam aktivitas-aktivitas pembelajaran yang kemudian kita taruh di podcast, di Spotify, dan yang lain. Nah, ini saya pikir menjadi salah satu ujung presentasi saya. Jadi salah satu tugas Pusdatin adalah menyediakan akses atau channel seluas-luasnya dan seterbuka mungkin untuk kemudian orang-orang memiliki banyak sekali pilihan. Tentu TV Edukasi sudah hadir dengan alamat website yang bisa diakses lewat tva.kemdikbud.go.id. Namun tentu untuk memperluas channel, untuk lebih menambah masyarakat yang belum terlalu paham. Dan tentunya ini sebuah bentuk kerjasama, sekali lagi kerja barengan dan kolaborasi yang efektif antara Pusdatin dengan yang lainnya. TV Edukasi hadir di mainstreamnya Telkomsel. Next saja, Mas. Nah, kenapa kemudian kita memilih salah satunya kerjasama dengan Telkomsel ini mainstream? Kita tahu persis teman-teman di sana itu ada 7,3 juta. Active user setiap bulan dengan lebih dari 20 juta aplikasi mereka yang terdownload dalam jangka waktu 1 tahun lebih sedikit ini. Artinya saya meyakini Maxstream ini sebagai salah satu aplikasi streaming televisi yang penggunanya paling banyak di seluruh Indonesia dengan ribuan atau mungkin jutaan konten yang ada di sana dan dengan konten-konten yang kemudian juga itu relevan dengan kita. Nah, tentu TVE hadir ke sana bukan tanpa maksud. Seseorang hadir di satu titik bukan tanpa tujuan. Mungkin sebagian besar dari
orang yang memiliki kuota untuk mengakses Maxstream ini akan dipakai untuk nonton film misalnya, atau untuk melihat program-program keagamaan, atau bahkan untuk melihat aktivitas yang lain. Kami hadir untuk kemudian memberikan tawaran konten-konten pendidikan. Karena Maxstream ini setahu saya kan bundling dengan kuota, sehingga saat orang kemudian langganan Telkomsel, dia memiliki akses juga ke Maxstream. Jadi kuota Anda yang Anda miliki misalnya di handphone itu tidak mubazir, sehingga di samping Anda memiliki akses untuk nonton via TV RI, Anda juga melihat konten-konten yang lain yang disajikan TV edukasi via ini, sehingga konten yang Anda punya dalam langganan satu bulan misalnya itu lebih bisa memberikan manfaat kepada keluarga maupun peserta didik kita. Ini salah satu alasan kenapa kemudian kita hadir di Maxstream, dan insya Allah kerjasama ini yang diluncurkan pada kesempatan pagi hari ini itu bisa memberikan manfaat dan bisa lebih memberikan pencerahan dan tentunya akses yang semakin luas kepada penyiaran konten-konten pendidikan yang ada di Indonesia. Saya pikir itu yang bisa sedikit saya sampaikan terkait dengan diskusi kali ini dari Sapa DRB pada kesempatan hari ini. Selamat sekali lagi buat Pak Ridwan yang sudah mengawal api belajar peserta didik kita via TVRI. Selamat sekali lagi buat para duta rumah belajar yang sudah menjaga nyala peserta didik kita via aplikasi website maupun portal rumah belajar tentunya, maupun aktivitas-aktivitas yang lain yang mengiringi untuk itu. Selamat sekali lagi kepada semua para pendidik, semua guru, semua inovator, semua penggerak yang masih optimis bahwa masa depan Indonesia di tengah era pandemi COVID ini masih kita bisa jaga, masih bisa kita persiapkan sebaik-baiknya, karena kita memiliki tanggung jawab bonus demografi yang hari ini adalah peserta didiknya yang lagi Anda ajar semua di kelasnya masing-masing. Dan saya masih sangat optimis Indonesia ke depan, walaupun dalam krisis kayak begini, akan tetap bisa menyambut bonus demografinya, akan tetap mempersiapkan Indonesia emas nanti di tahun 2045, dan tentunya kuncinya adalah salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia yang baik dan mumpuni. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dona dan teman-teman semua. Sekali lagi selamat atas kembali hadirnya Sapa DRB ini dan peluncuran Maxstream. Semoga bisa memberikan benefit dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan, luar biasa sekali selalu menginspirasi kami para duta rumah belajar, juga Bapak Ibu guru di Indonesia. Jadi saya suka sekali itu quote Bapak yang nyala api itu rasanya terus terngiang-ngiang. Jadi kita berusaha untuk tetap menjaga nyala api belajar siswa-siswa kita, begitu Pak ya. Jangan sampai di masa seperti ini malah nyala apinya meredup, begitu Pak ya. Ya, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu guru se-Indonesia bisa tetap menjaga nyala api belajar siswa-siswa kita walaupun di masa seperti ini. Nah Pak, kalau kita bicarakan tentang yang sebentar lagi ini akan kita laksanakan, yaitu normal baru. Nah, menurut Bapak ada nggak sedikit mungkin yang bisa Bapak kaitkan dengan pembelajaran kita, terutama dengan penggunaan pemanfaatan rumah belajar ini? Baik, makasih Mbak Dona. Jadi situasi tidak akan kembali ke belakang. Jadi penggunaan teknologi dalam proses belajar karena pandemi COVID ini bukan nanti seandainya kita masuk ke kelas lagi ya dengan situasi sudah normal, itu tidak akan 100% kembali ke belakang sebagaimana kayak kemarin-kemarin. Karena adik-adik kita sudah terbiasa, Bapak Ibu guru kita sudah terbiasa kemudian membuat konten, adik-adik kita sudah terbiasa menikmati proses belajar mengajar itu secara online. Saya pikir ini menjadi sebuah refleksi buat kita, dan tentunya tanggung jawab buat besar buat para pengelola dan duta rumah belajar untuk semakin meningkatkan kualitas konten yang ada di dalamnya. Untuk kemudian semakin bisa menjadikan rumah belajar ini memiliki cita rasa yang enak. Jadi sederhananya begini, kalau kita makan misalnya, makan mie ayam atau makan bakso, pasti tidak akan lepas dari sambal atau dari saus atau dari kecapnya. Sama juga dengan sebuah proses belajar mengajar. Apapun nanti yang akan Anda lakukan, misalnya dalam proses mengajar di kelas, berinteraksi dengan siswa dan kawan-kawan, pasti rumah belajar itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sajian pembelajaran itu. Dan tuntutannya kemudian adalah konten yang berkualitas buat yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab kami para pengelola
dan tentunya adalah bagaimana menyajikan racikan pembelajaran itu seenak mungkin, senyaman mungkin, sehingga peserta didik kita yang tadi saya katakan tidak mungkin kembali ke proses yang lama, bisa belajar semakin baik dengan supply, dengan dukungan, dengan apa namanya, tentunya adalah bahan-bahan digital yang disajikan di portal rumah belajar itu sendiri. Saya pikir itu, Pak. Itu nanti new normalnya kira-kira akan begitu gitu ya, bayangan saya. Jadi kelasnya akan tetap ada, tapi konten digital akan lebih banyak berperan, kemudian learning management system akan lebih banyak mendominasi, dan tentunya adalah ICT literacy secara tidak langsung, baik guru siswa itu akan semakin meningkat. Ya, jadi Bapak Ibu guru dituntut untuk memberikan racikan yang pas, sehingga hidangannya sempurna begitu ya Pak ya? Kira-kira begitu sederhananya. Bapak, ada pertanyaan ini yang akan saya bacakan ya, Bapak berkenan untuk menjawab. Dari Dita Naufal asal Rangkas Bitung. Jadi beliau ini bertanya, apa langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan Kemdikbud, khususnya Pusdatin, dalam rangka memanfaatkan konvergensi media pada belajar dari tatanan normal baru? Tadi sedikit mungkin sudah Bapak kupas, bisa lagi dijawab. Baik, terima kasih Mbak Dona. Jadi memang eranya nanti konvergensi media. Dulu kalau saya belajar ilmu komunikasi sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, media itu dipisah gitu ya, antara TV, radio, terus kemudian multimedia, sehingga ada pengistirahan-pengistirahan. Tapi era sekarang itu memungkinkan memang mau tidak mau ini jadi satu. Ini yang nanti kita lagi dalam proses integrasikan antara rumah belajar, TV edukasi, dan suara edukasi yang basisnya audio menjadi sebuah big portal, kira-kira gitu, menjadi sebuah portal baru yang menjadi jawaban peserta didik kita maupun para guru-guru terhadap konvergensi media yang mau tidak mau akan kita hadapi. Jadi nanti teman-teman akan bisa one stop learning gitu ya, one stop portal untuk kemudian belajar basisnya video, basisnya audio, basisnya apa namanya buku PDF misalnya, atau bahkan instruksional-instruksional pembelajaran yang lain disajikan dalam sebuah satu portal besar. Dan insya Allah tahun 2020 ini akan hadir sebagai sebuah bentuk jawaban konvergensi media itu. Itu aja Mbak Dona. Ya, terima kasih Bapak. Satu lagi Pak, karena tayangan kita ini juga ditayangkan di kanal YouTube Rumah Belajar. Nah, ada pertanyaan dari YouTube Rumah Belajar, dari Vina Kasya. Bagaimana memanfaatkan konten rumah belajar dan TV edukasi untuk pelajar dan guru ekonomi rendah yang tidak memiliki kuota internet tadi, Pak? Oke. Silakan, Pak. Kalau yang basisnya internet pasti butuh kuota ya. Itu sesuatu yang menjadi mandatori atau kewajiban gitu ya. Cuman untuk yang teman-teman yang memiliki keterbatasan kuota, cara paling mudah adalah menyaksikan via TVRI itu tadi. Jadi memang TVRI itu, belajar dari rumah itu hadir sebagai sebuah jawaban akan keterbatasan gap connectivity yang ada di Indonesia. Jadi keterbatasan koneksi yang memang selama ini masih menjadi problem kita dan itu belum selesai 100%. Makanya TVRI itu hadir untuk kemudian untuk itu. Nah, seandainya kemudian para pelajar atau guru ekonomi rendah yang tidak memiliki kuota, sebetulnya ini nanti Bu Restin yang bisa jawab karena beliau yang langsung melakukan itu gitu ya. Saya bisa jawab, tapi nanti saya mengambil jatahnya Bu Restin untuk cerita urusan ini, kira-kira gitu. Jadi biarkan jawaban ini nanti disimpan saja, nanti Bu Restin yang akan jawab untuk khusus ini, bagaimana rumah belajar TV edukasi dimanfaatkan dengan keterbatasan. Saya pikir nanti pertanyaan ini saya silakan disimpan untuk Bu Restin saja ini. Iya, baik Pak. Ibu Restin siap-siap untuk menjawab ya. Siap Kak Dona. Iya, apalagi sekarang ya, TV edukasi udah ada di Maxstream, tadi udah Bapak jelaskan sedikit. Kemarin sampai saya cek di MyTelkom saya, kebetulan saya lihat itu luar biasa Pak, cuma Rp10 dapat 4 giga Maxstream. Jadi saya langsung buka. Iya, jadi saya langsung buka, kemudian saya cek memang betul-betul ada TV edukasi di sana. Dan di Maxstream ini sahabat Rumah Belajar juga bisa cek nanti TV edukasi itu berada di channel Kids and Education. Jadi sejajar dengan Nickelodeon, kemudian juga dengan Discovery Channel, begitu. Ya, Bapak. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan dengan adanya TV edukasi di Maxstream ini bisa lebih banyak yang merasakan manfaatnya ya, Pak ya.
Amin, 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 amin. Kita coba lakukan yang terbaik. Iya, terima kasih. Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya, kemudian juga arahan yang sangat luar biasa sekali tadi. Mudah-mudahan kami akan terus terinspirasi dan mendapatkan inspirasi dan memberikan inspirasi kepada guru-guru kita di Indonesia.